Makasih Bang Wiwit. Dadah lo. Saya masukkan YouTube abang gue. Langganan untuk bubur favorit langganan. Ke daging sapi bang eh. Sapi. Apa namanya buburnya itu bang? Wiwit. Bubur? Wiwit. Bubur Wiwit, bang Wiwit. Abang Ngeyak. No. Bang Wiwit. Tuh lokasinya di situ. Oh. Dekat Sejaya tuh. Simpang lampu merah. Gedung Sejaya. Lengkap menunya ya. Oh. Apa ini tuh, Bang? Wangi. Kuahnya yo. Oh, pakai sapi. Oh. Aman guys. Gak banyak kuahnya bang ya. Untuk buburnya ke bang. Oh, buburnya sedar guys, sedandang. Oh. Tempatnya bersih. Rekomendasi situ ya tempatnya nyamannya, pokoknya yang makan itu ketagihan lah, bawa anak ini itu ramai-ramai. Kelak tayang di anu bang, di channel saya Dedi Singkawang, buka Dedi Singkawang ya. Nah posisinya di situ yo. Nah, lampu merah tuh. Namun kita tahu Sejaya tuh situ lokasi. Warkop Kuale. Posisi buburnya di situ. Rumah adat Melayu. Udah lama ke jualan sih bang? Lalu 2010 2021 berarti 11 tahun nih. Masya Allah. Dan pindah-pindah tempatnya. Jadi langganan udah tau lah ya, 11 tahun di situ dengan Bang Wiwit. Udah tau lah rasanya. Yang langganan Bang Wiwit komen, like and subscribe. Lapaknya gitu ya, tapi sebentar ya udah habis. Jam berapa dah biasa udah habis bang? Paling lama jam berapa bang? Jam 11 lah udah habis. Ah, dia join dengan warung kopi di situ, Warkop. Oh, tempatnya bagus ya, ramai, bersih. Di sebelahnya ada penjual sate nasi kuning juga. Bang Wiwit di simpang rumah adat Melayu. Buburnya guys, kita rasa
Dagingnya banyak. Oh, rasanya gurih. Bang, berapa? Yang mana? Ah. Murah meriah, guys. 13.000, Bang. 13.000, murah meriah. Cukup 13.000 semangkok. Kita udah sarapan sehat dengan bubur Bang ini. Jangan lupa, Bang, like and subscribe channel kita. Sudah, guys? Oke. Makasih, Bang Wid. Dadah, dong. Oke. Kelak saya tayang tadi. Sarapan sehat dengan bubur Bang ini. Jangan lupa, Bang, like and subscribe channel kita. Dadah, dong.